Perang melebar, Israel hadapi 5 front sekaligus. Zionis dihantui kegagalan seusai Yaman bela Hamas. Perang antara Hamas dan Israel kini menjadi semakin memanas, sebab berbagai pihak kini mulai ikut berperang hingga Israel disebut menghadapi 5 front. Yaman mengatakan bahwa Israel sekarang menganggap Sana'a sebagai front kelima selain Lebanon, Gaza, Suriah, dan Tepi Barat. Kini Yaman memfokuskan melakukan penyerangan di wilayah selatan. Dewan Politik Tertinggi Yaman mengatakan bahwa Sana'a memantau dengan cermat situasi saat ini. Mereka takkan berdiam diri dalam melihat penyerangan terhadap rakyatnya di jalur Gaza. Sementara itu, pakar urusan strategis Israel Yoni Ben menyatakan pada Kamis lalu bahwa Yaman telah bergabung dengan pertempuran melawan Israel. Pernyataan itu disertai dengan serangan pada awal pekan lalu ketika AS mengumumkan bahwa kapal perangnya USS Carney mencegat senjata yang diluncurkan dari Yaman ke Israel. Setidaknya ada 4 rudal jelajah dan 15 drone yang ditembakkan Sana'a menuju Israel. Operasi Yaman dilakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina yang diserang oleh Israel. Selain Yaman, Lebanon melalui pasukan Hizbullah telah melancarkan serangan di perbatasan Israel. Perang lima front ini tak hanya mengancam pasukan Israel, namun juga pangkalan Amerika yang ada di Suriah dan Irak. Perang Israel-Hamas tidak akan hanya terjadi di Gaza, tapi banyak pihak memprediksi konflik tersebut akan meluas menjadi 2 front, yakni dari Lebanon dan Suriah. Perluasan konflik tersebut menunjukkan kepercayaan diri Israel dengan dukungan Amerika Serikat. Namun itu juga menunjukkan kelemahan Israel karena tidak percaya diri dengan kekuatan militer yang dimilikinya. Berikut adalah 5 sinyal perang Hamas-Israel akan meluas. 1. Membangun zona keamanan baru di Gaza. Norman Finkelstein, seorang penulis dan ilmuwan politik Amerika, mengatakan Israel bertujuan untuk mengusir warga Palestina dari sektor utara Gaza dan mendeklarasikan zona keamanan baru di sana. Dia menggambarkan operasi Israel di Gaza sebagai antara kejahatan terhadap kemanusiaan dan mengatakan bahwa tujuan negara bersenjata nuklir tersebut tampaknya adalah untuk membersihkan secara etnis sektor utara Gaza dan mendeklarasikannya sebagai zona keamanan baru Israel. 2. Melakukan genosida di Gaza. Finkelstein menambahkan bahwa penghentian pasokan air, makanan, dan bahan bakar kepada penduduk sipil mengingat klaim Netanyahu bahwa situasi ini akan berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Dan jika Anda menghubungkan kedua fakta tersebut, tidak ada makanan, tidak ada air, tidak ada listrik untuk jangka waktu yang lama, maka sulit bagi siapapun untuk mengakui bahwa hal tersebut bukanlah kejahatan menurut hukum internasional, yaitu genosida. 3. Hizbullah ikut bergabung dalam perang melawan Israel. Finkelstein, seorang pembela HH Palestina, mengatakan bahaya perang Israel-Hamas yang meluas menjadi konflik regional cukup tinggi, terutama jika Hizbullah Lebanon ikut terlibat dalam konflik tersebut. Ada banyak pembicaraan dalam seminggu terakhir bahwa Israel mungkin menggunakan peristiwa 7 Oktober sebagai dalih untuk menyerang Iran. Jika Hizbullah ikut serta dalam perang secara besar-besaran, maka argumen yang akan dibuat adalah bahwa Hizbullah hanyalah sebuah unit bersenjata atau subdivisi dari Iran. Dan karena itu akan membenarkan serangan terhadap Iran, katanya kepada Al Jazeera dari New York. Saya tidak percaya Israel mampu berperang di 2 front. Jika Hizbullah ikut berperang, jika Israel menggunakan hal itu sebagai alasan untuk melancarkan apa yang sudah lama diinginkannya. Serangan pendahuluan terhadap Iran saya tidak bisa. Saya tidak bisa membayangkan mereka bisa melakukannya dengan cara lain selain menggunakan senjata nuklir taktis. Israel telah melancarkan serangan rudal terhadap 2 bandara utama Suriah di Damaskus dan kota utara Aleppo. Sehingga keduanya tidak dapat beroperasi, pertahanan udara sudah diaktifkan sebagai respon terhadap serangan di kedua bandara tersebut. Serangan tersebut merupakan serangan pertama Israel terhadap Suriah sejak Hamas melancarkan serangan terbesarnya terhadap Israel dalam beberapa dekade pada hari Sabtu. Israel selama bertahun-tahun telah melakukan serangan terhadap sasaran di Suriah, termasuk bandara utama negara tersebut, sebagai bagian dari operasi yang diyakini bertujuan mengganggu jalur pasukan Iran. Pada bulan Mei, serangan udara Israel menyerang bandara Aleppo menewaskan 3 orang dan membuat fasilitas tersebut tidak berfungsi lagi. Suriah dan Iran adalah sekutu dekat dan pengaruh Teheran semakin besar sejak negara itu mulai mendukung Presiden Bashar al-Assad dalam perang saudara yang dimulai pada tahun 2011. Suriah membantah bahwa Teheran memiliki kehadiran militer yang luas di negara tersebut. 5. 2 kapal induk AS dukung Israel. Pentagon telah memerintahkan kelompok penyerang kapal induk kedua ke Laut Mediterania bagian timur dan mengirimkan jet tempur angkatan udara ke wilayah tersebut ketika Israel bersiap untuk memperluas operasinya di Gaza.
Kapal perang AS tidak dimaksudkan untuk bergabung dalam pertempuran di Gaza atau mengambil bagian dalam operasi Israel. Namun kehadiran dua kapal angkatan laut paling kuat dirancang untuk mengirimkan pesan pencegahan terhadap Iran dan proksi Iran di wilayah tersebut, seperti Hizbullah di Lebanon. Gerakan tersebut adalah bagian dari upaya kami untuk mencegah tindakan permusuhan terhadap Israel atau upaya apapun untuk memperluas perang ini setelah serangan Hamas terhadap Israel, kata Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu. Kelompok penyerang kapal induk pertama dipimpin oleh USS Kiral Erford tiba di lepas pantai Israel pekan lalu. Kini kelompok penyerang USS Dwight D. Eisenhower yang dikerahkan dari Norfolk pada hari Jumat sedang menuju ke Mediterania Timur. Kapal induk tersebut awalnya akan berlayar ke perairan Komando Eropa AS. Eisenhower dapat membawa lebih dari 60 pesawat, termasuk jet tempur F-18. Ford dapat menggerakkan lebih dari 75 pesawat. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menabuh genderang perang dan bersumpah akan membalas dendam usai kelompok militan Palestina Hamas secara tak terduga melancarkan serangan dan menyusup ke wilayah Israel. Netanyahu dengan lantang menegaskan negaranya akan melakukan balas dendam besar dan akan bersiap untuk memulai perang yang panjang dan sulit. Militan Hamas mulai menembakkan ribuan roket ke arah Israel sejak Sabtu 7 Oktober pagi dengan target ibu kota Tel Aviv dan wilayah pinggiran Yerusalem. Dua wilayah itu sebenarnya jarang menjadi target sasaran langsung karena adanya sistem pertahanan rudal canggih milik Israel bernama Iron Dome. Namun kegagalan intelijen disebut-sebut menjadi penyebab Israel kecolongan dalam serangan ini. Dilansir New York Times, hanya satu jam setelah serangan roket pertama, militan Hamas mulai menyusup ke wilayah-wilayah Israel lewat darat, laut, dan udara. Pasukan Hamas diketahui menyusup ke 22 kota dan pangkalan militer Israel, di mana mereka menyandra warga sipil dan tentara. Tak lama usai serangan itu, sejumlah negara di barat melontarkan kecaman atas Hamas dan menyerukan agar perang dihentikan. Uni Eropa misalnya mengutuk serangan yang dilakukan Hamas sebagai aksi terorisme terhadap Israel. Ini adalah terorisme dalam bentuknya yang paling kecil. Israel mempunyai hak untuk membela diri terhadap serangan keji itu, kata Ketua Uni Eropa Ursula von der Leyen. Prancis dan Jerman juga turut mengeluarkan pernyataan senada. Kedua negara itu menegaskan penolakan mutlak terhadap terorisme, serta menyebut Israel punya hak yang dijamin oleh hukum internasional untuk mempertahankan diri dari terorisme. Namun jika ditarik ke belakang, serangan Hamas ke Israel ini bak pepatah, tidak ada asap kalau tidak ada api.